Lanjut lagi Mas Bro. Honda Mobilio 100 juta tahun 2014 automatic. Odometer 79.836. Nota pajak STNK 5 sampai 5 April 2021. Masih panjang ya. Eksterior C, interior C, mesin B 100 juta. 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Amin. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum, aduh, masa hari gini belum subscribe? Ya nggak bro? Kali ini Bang Koboy akan mengulas, mereview mobil-mobil bekas. Harganya murah, siap dilelang buat Anda. Tidak hanya mobil, tapi juga motor-motor bekas. Harganya murah-murah dan siap dilelang buat Anda. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa baca deskripsi. Di mana baca deskripsinya? Itu di video YouTube Bang Koboy. Ah, udah dilihat ya. Di pojok kanan bawah ada segitiga, diklik-klik. Nah, di situ dia. Nah, di situ ada deskripsinya. Gimana caranya ikut lelang? Di mana lokasinya? Kontaknya siapa? Semuanya lengkap. Oke, Mas Bro. Check it out. Lanjut lagi Mas Bro. Honda Mobilio 100 juta tahun 2014 automatic. Odometer 79.836. Nota pajak STNK 5 sampai 5 April 2021. Masih panjang ya. Eksterior C, interior C, mesin B 100 juta. 100 juta. New R3 117 juta, warna putih, plat nomor ganjil, manual, nota pajak STNK tidak ada, faktur ada. Nah, ini susah jual nih kalau begini nih. Exterior B, interior B, mesin B, kalaupun kejual pasti orang-orang yang mau ribet lah ya, karena STNK nggak ada, faktur tidak ada. 117 juta. Odometer baru 20.288. Tapi kalau Anda mau ngurus pajaknya, wah bisa dapat mobil nih. Mantap, cuma 117. 2000 berapa tuh tadi? 2018, Mas Bro. Yes. 600 juta. Hellfire. Tahun 2016. Automatic. Exterior B, interior B, mesin B, 600 juta tahun 2016. Mantap. Kemana lagi kita? Waduh, mau habis. Udah mau habis, udah sore. Ini Camry murah nih, 40 juta nih. Camry tahun 2004 automatic, exterior D, interior C, mesin D, 40 juta. 40 juta. Sienta, Innova, Innova. Coba nih Innova, ini disebutnya apa sih kalau Innova gini nih? Kalau Yaris kan Yaris kentang. Ini Innova kentang kali. Ada yang DM saya. Innova kentang Bang Koboy. Oh, siap. Toyota Innova G 2008 manual, eksterior C, interior C, mesin C, 89,5 juta. Warnanya coklat. Ini kentang lagi. 86 juta. Lebih murah ini. Ini tahun berapa? 2008, eksterior C, interior C, mesin C. Mantap. Yang penting pajak STNK ada. Ayla. Ayla 2019 manual, eksterior B, interior B, mesin B, 75 juta nih. Wah, CRV. CRV gen berapa nih? Gen 2001. 2WD automatic. Bahan bakar bensin, odometer 304.396. Eksterior C, interior D, mesin D. Eksterior C,
Tirot kaki depan kiri tidak halus, dongkrak tidak ada, bumper belakang renggang, dep roda belakang nggak ada, grill depan pecah kecil, spion elektrik gores. Interior D, AC tidak dingin, kursi belakang sobek, mesin D, oli bocor, oli rembes, power steering berat, tirot tidak halus, terot, nggak dikunci. Kita nggak tahu dalamnya kayak gimana. 25 juta, faktur tidak ada, ada nopol lama, nopol baru. Oke, Xenia 110 juta tahun 2018, eksterior B, interior B, mesin apaan? Mesin B ya, manual. Lanjut Sienta, 123 juta Sienta. Tahun berapa nih? 2016, otomatik, eksterior C, interior C, mesin C. 123 juta. Wah, di sana ada apa tuh? Ada Pajero Sport Exit. Ada Xenia X. Ada Suzuki Swift. Wah, ada Daihatsu Taruna. Ada Mercy 5 juta nih, serius nih. Dah, mau pulang malah dapat 5 juta. Mercedes-Benz E300 tahun 2010 5 juta nih. Nolnya ada 6. Tuaga Padma 6. Otomatik. Odometer 85.296. Nota pajak 4 Oktober 2017. Udah lama mati. Oh no. Exterior B, interior B, mesin C 5 juta nih. Mercedes-Benz E300 5 juta. Akhirnya dapat juga mobil 5 juta. Woy, dari jauh keren banget. Mobil Mercy 5 juta doang. Waduh, masih cakep mas bro. Semuanya dibilang B lo. Nah ini jangan ketipu sama harga dasar. Mungkin dia buat gimmick, yeah. Buat gimmick-gimmick. Itu mas bro. Taruna, masa mahalan Taruna? Yang benar aja. Nih lihat nih, Taruna CSX tahun 2003. Manual, eksterior C, interior D, mesin C, ini interior D 45.500. Nih. Sementara E-classnya ini 5 juta. Bisa juga gimmick, bisa juga itu dia. Itu dia si jali-jali. Oke, mas bro, kita lanjut di video berikutnya. Ayo mas bro, lanjut lagi mas bro. Suzuki R3 84 juta ini, tahun 2013, manual, eksterior D, interior B, mesin C, odometer 81.710. Honda Brio 102.500. Wih, mantap kali harga dasarnya ini ya. Brio Satya loh ini, 2018, manual, eksterior B, interior B, mesin B, 102.500. Oke. Belakang ada R3, ada Honda Jazz. Lanjut bos, Avanza. Kalau Anda mau tahu mobil yang jarang pulang, ini adalah salah satu mobil yang jarang pulang. Itu lihat ada stikernya tuh, jarang pulang. 54 juta, karena dia jarang pulang, harga dasarnya 54 juta. Avanza tahun 2006, manual, eksterior C, interior C, mesin C, 54 juta. Odometer 184.000 sekian. Merah-merah Toyota Yaris 2008, otomatik 1500cc, eksterior C, interior C, mesin C. Ah, ini baru nih, Yaris kentang nih namanya nih. Yaris kentang merah Avanza. Wah, pakai Brembo Velfire ya. Kok dinyalain mesinnya? Orangnya mana? Toyota Alphard
2400 2012 otomatis 185 juta nih, eksterior B, interior B, mesin B. Ini udah ganti pelek. Kok enggak ditulis di sono? Mati. Oh, ada orangnya. Woi, ada orangnya. Alphard. Kirain enggak ada orang ya tadi. Kan hidup, Bang. Oh, iya mesin hidup ya. Iya. Lagi cek, Bang. Kita perlu cekin. Cekin lu. Wah, ada sunroof ya sama panoramik tuh belakang ada. Tapi dia buka pintu ini enggak dari sini. Dari mana dia? Oh, tarik biasa. Masih manual ya. Biasanya kan tombol ya, Bang. Iya, tombol. Ini tahun berapa ini Alphardnya? Tahun 2012. Mungkin yang tahun lama belum kali. Tapi interiornya masih bagus ini saya lihat. Masih. Hah? Masih bagus tuh ya. Masih. Tuh iya nih. Elektriknya masih bagus. Udah ganti pelek aja deh. Oke, Bang, lanjut. Lanjut. Toyota NAV1. Kalau ini mahal, nah ini adiknya yang murah. 118 juta. Tuh, 118 juta. NAV1 2000cc tahun 2013. Otomatik, eksterior C, interior B, mesin C. 118 juta. Wih, kemana lagi kita, Mas Bro? Wah, ada mobil-mobil bekas, mobil toko tuh ya. Tuh, orang-orang datang pada saat opening house. Terima kasih sudah menonton. Semoga video yang Bang Koboy bikin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram Bang _ Koboy. Oke, Mas Bro, sampai ketemu di video selanjutnya dengan video-video review mobil bekas, motor bekas, harganya murah meriah yang siap dilelang buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa baca. Baca apa coba? Baca deskripsi. Wahai.